Selamat pagi teman-teman angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Di pagi yang cerah ini saya sudah berada di Padang Bai guys, dengan suasana yang sangat calm sekali, tenang banget guys. Lihat, airnya flat, gak ada angin sama sekali. Langitnya juga gak mendung, tapi juga gak terang ya. Berawan dia guys, berawan. Karena berawan ini yang buat dia sejuk banget ya hawanya. Bisa dilihat situasinya berkabut guys, jadi hawanya sejuk banget, enak banget nih. Pagi ini kita bakalan nyoba untuk mancing pinggiran dekat-dekat sini. Kita nggak nyebrang ke Nusa Penida, sama Esa belakang kamera dan ada kemang aspal di situ. Nanti kita bakalan nyoba untuk casting pinggiran, mungkin casting cumi, dan mungkin kita bakalan ngelewatin spot tip run egging juga guys. Jadi mungkin kita bakalan vertikal untuk eggy. Fokusnya sih kita mungkin cari ikan-ikan konsumsi ya, karena saya ada bawa beberapa peralatan guys. Kalau misalnya kita dapat lumayan banyak, nanti kita bakalan masak-masak di atas dukun. Nah, ini pertama kalinya setelah sekian lama kita akan buat trip catch and cook guys di atas dukun. Oke, dan oh iya, pastikan juga kalian cek box deskripsi di bawah untuk melihat semua detail tentang rod-rod dari Jackfishin yang sering saya bawa mancing. Oke deh, kita akan langsung aja berangkat. Mudah-mudahan ada banyak strike nanti. Pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Hehehe, bu. Ampun, ampun, ampun. Light soalnya. Kalau heavy popping apa tuh? Saya kan tahu. Kan pokoknya kan persiapan ya. Namanya. Yang namanya persiapan. Iya. Disiapin. Disiap pun. Oke, kita coba trolling dulu guys. Tapi ini apa? Umpannya cuma ada yang gede, nggak ada yang kecil. Gak apa lah. Oke. Kita coba trolling. Siapa tahu ada Mama Doggy, Mama Doggy. Pagi-pagi, selamat pagi, Om Swastiastu. Oke, iu, iu. Rodnya pakai Karagio X2, CE13. Tinggal nunggu dia dimakan. Kalau dia dimakan. Mudah-mudahan jadi makan. Eh. Pagi-pagi kita mendekati satu spot nih yang itu mang, tuh mang. Oh ini juga ada nih. Kita mendekati spot dermaga ini guys. Tadi ada boiling-boilingan di sini banyak. Jadi kita mau coba mini pop, main mini pop sini. Kelihatan dari jauh tadi ada ini di sini, apa ada boiling-boiling ikan di bawah-bawah ini guys, di bawah-bawah dermaga ini. Kita coba mini pop ya. Saya pakai masih Maribon 2/6 LB dari Jackfishin. Langsung aja guys, first cast of the day. Siapa tahu ada talang atau GT.
Nggak ada dia. Hah? Nggak tahu. Oke guys, kita sampai di spot pertama ini. Tadi kita sempat rolling di jalan tapi nggak ada guys. Kita mau nyoba di sini tuh, kita mau nyoba untuk cari umpan hidup. Mengaspal pakai bulu-bulu. Tapi saya mau cari gurita guys. Gurita kecil-kecil yang gitu loh. Yang coba cari gurita. Kalau dapat nanti kita masak. Ini enak guritanya tuh. Ngapain gurita besar-besar? Yang kecil sekali hap dulu. Berapa dalamnya emang? 40. Enggak nyampe 20. 15 ya. 120. Ya, sama temannya 10 dah kasih dah. Siapa yang masih maribon nih 2 kena mail bait reject vision. Langsung aja kita cari gurita, guys. Mang Aspal cari umpan hidup. Ada mang umpan hidup emang? Biasanya harusnya ada dong. Kalau kayak gini suasananya. Enak kali suasananya nih. Mau hujan nanti nih. Wih, tapi hujan yang gak ada angin lah. Masak dah nanti. Mantap. Oh, isi mang, mang. Beten, beten, beten. Hah? Beten? Di air? Oh, ini kan. Di beten? Di air. Toki tuh, toki tuh. Umpan. Umpan, mang. Umpan, mang, umpan, mang. Umpan. Dapat umpan kita. Bulu yang itu yang dimauin, mang. Bulunya mang Aspal nggak mau dia. Bau, bau, bau. Bau bulunya, mang. Belum dicuci. Oh, layang. Apa, mang? Layang, layang. Boleh. Lompat ya. Enggak, tuh masih. Bulu itu galak bulu itu. Berarti harus beli lagi bulu itu nih. Ya, lempar aja sana. Ini. Berarti harus beli lagi bulu itu. Strike. Gurita. Kita dapat. Gurita. Ya. Gede nih. Woi. Gurita. Kita dapat, guys. Gurita, guys. Pakai masak nanti. Dari bawah ya. Udah di bawah. Dapat kita. Lagi. Cari gurita. Ya enggak? Saya bilang apa tadi? Makasih. Baru nyampe bawah udah disikat. Saya enggak bilang. Bulu-bulu tuh memang paten kali tuh. Panas, paten, Pak. Tokek. Ini ada nih. Ada nih. Dapat gurita lagi. Dapat lagi. Narik dia, Bang. Manis. Enggak. Gurita lah. Gurita. Gede, Rok. Gede, Bang. Gede guys, lumayan guys. Dapat kita bahan guys. Pakai masih maribon 2 kena mail bait reject vision. Mancing vlog Bali gokil. Tangannya. Gokil. Gokil, Pak. Isinya tadi. Gede guys. Ya. Enggak mau lepas dia, Rok. Nah. Mas benernya dah. Enggak lah. Mana bisa dia naik. Gede noh. Dini ternyata gede-gedean. Tuh. Tokek tuh. Tokek lagi nih. Enggak lah, masa tokek. Tokek nih. Layang tuh. Gede-gedean tokek nih. Tuh layang tuh. Apa sih? Enggak bisa membedakan ikan. Udah dikasih lah yang minta toke engken. Udah gayan menin. Lagi. Banyak gurita aja nih, Mang.
lagi rame nih, lagi rame gurita ya, nih bawah nih. Ih. Ini Pak, toko spek Pak. Itu apa? Toke. Toke berbakal keras. Toke tuh. Sekali kerapu. Kerapu. Ih lepas, Mang. Aduh, di atas lepas gara-gara ngelihat kerapu. Iya, kerapu. Anjing lo kali, gokil. Gara-gara ngelihat kerapu ya dia. Lepas gurita saya. Oke guys, kita pindah spot nih untuk main mini pop. Di depannya Candi Dasa ini, Candi Dasa. Oke. Casting kita, guys. Sampah banyak, Mang. Meledak dong. Meledong, Dak. Meledak dong. Meledok dang, Deng. Ah, apa ini? Pasu, men. Pasu, men. Wah, lepas. Sampai nancep. Aman ya. Pasu, men. Lihat leader dulu. Aman sih leadernya. Kita coba casting cumi. Cian. Sabar. Nyak ya nih gede nih. Banyak, Bang. Wah, enggak mau dia nih. Mau dia tuh, Mang. Aduh, enggak kena. Oh, kena, Bang. Aduh. Tar, cari yang pakai yang kecilan. Yang 1,5. Oke, mana dia yang 1,5 tuh? 1,5 pakai ini cepat dah. Aduh, kles. Kles, Mang. Mana dia? Mana? Jauh. Lebay banget. Oh ya, punya saya dikejar. Kena. Yang ini kena nih. Serasa. Kena sah. Serasa. Cepat. Naik. Dapat. Haha, dapat guys akhirnya. Cumi pas berhenti tadi tiba-tiba di bawah mereka main-main rame. Pakai gigi kecil langsung disikat. Mancing frog Bali gokil, dapat ya. Lagi. Kita coba turunkan umpan hidup sekarang. Ya sudah. Di sini. Oke. Udah, Bang, udah nyampe nih. Di mana nurunin? Oke. Kita coba turunkan umpan hidup, guys. Oh, baik, Bang. Dimakan, Bang. Dimakan. Bang aspal, disikat umpan hidup. Oh, Bang aspal, disikat umpan hidupnya. Bang aspal, Bang. Hmm.
Bukan saya, belum. Karena apa? Yalah. Bancu lah. Gede nih. Apakah? Apakah Pogot? Pogot mampir kan? Merah. Woi. Poncos ya. Apakah harta? Apakah harta gede saya sih? Hahaha. Akhirnya nak boncos nih. Wah. 20 dong. Yang kalah tuh. Oh. Update ini kali ya. Strike, jangan masuk kamu. Mau masuk dia, Man? Mau masuk dia, Man? Mau masuk ke rumahnya dia. Strike, guys. Pakai umpan hidup kita. Mau masuk dia ke rumahnya. Nah, ini nih green job kayaknya. Regio X2. PI13. Sau. Awas ada itunya tuh hilang nanti. Tutup anunya. Juga, Pak. Yee. Belum. Belum aman. Ya. Perjuangan belum selesai. Karagio. Demain. Bos. Demain. Putih. Green job. Enggak tahu. Ya, dia ada nih. Kasar. Kasar mainnya. Ya. Oh, lepas. Aduh, lagi sedikit sekali, no. Aduh. Tuh dia kelihatan. Hai. Aduh. Kok terus gitu ya? Nih. Aduh. Belum aman, dah tak bilang belum aman. Disuruh senyum sama Esa. Oh sih. Nih. Nih, gantian kaptennya nih. Oh. Kapten ganti. Kapten ganda nih. Bawa kapten lo. Oh, Aspal prepare buat masak. Udah. Wih, apa tuh, Mang? Gurita. Wih. Makan enak kita makan siang ini. Ada hidup. Ya, walaupun ikannya lepas satu enggak apa-apa. Kita masih ada stok buat makan-makan. Kecil gurita tuh, Mang. Oh, minta tol lagi gede. Oh, tuh isin, Dek. Oke, guys. Saatnya kita masak, guys, untuk makan siang ini udah jam 11:30. Kita masak yang simpel aja. Mie Korea, ada mushroom, mix mushroom, ada shiitake. Oh, shiitake, terus ada tahu, tofu, ya. Hidupkan apinya langsung. Nyala enggak tuh? Oh, nyala.
Masak air dulu guys. Oh. Kita ada ini sih sebenarnya ada kerapu. Tapi nggak seru kalau ini kita masak gurita aja udah banyak nih. Ini gurita tadi yang besar saya dapat tadi. Kita masak guys langsung. Ada dua gurita. Nggak usah ditambah ikan juga udah banyak nih. Ada cumi satu juga, tapi nggak kita tambahin. Nanti kolesterol guys. Mushroomnya masuk. Pokoknya potong jadi segini. Oke. Sampah-sampah plastik ini kita kumpulin guys, untuk kita buang di pinggir nanti. Karena kita tidak buang sampah plastik di laut, walaupun memang sudah ada sampah plastik di laut dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, tapi dari kita pribadi, personal, kita nggak mau buang sampah plastik ke laut ya. Itu ada, oh udah ada tong sampahnya di depan. Guritanya masuk guys. Ini udah dicuci tadi pakai air laut. Masuk. Wah, mantap nih. Ini aja udah. Kalau diisi ikan lagi kebanyakan kayaknya emang. Sudah jadi guys. Mie Korea kita matiin dan ya. Dan kita akan makannya pakai nasi. Ada nasi di sini. Kita bagi-bagi nasi dulu guys. Bagi-bagi sembako dulu. Sembako dulu. Nah. Mari kita makan guys. Pepetkan dulu. Pepetkan dulu. Yuk sah di sini sah. Biasa kayaknya bungkus sambal tadi deh. Oh ini. Yuk. Lunch time. It's the perfect lunch that I ever have. Cooking. How was my English? Thank you. Where you came from? Canada. Wow. I'm from my mom. I'm from my mom. Berdoa masing-masing. Oh iya, berdoa. Berdoa menurut agama rupiah masing-masing berdoa mulai. Pepetkan. Cuci tangan lu biar nambah gini. Do you like octopus? Ini enggak rame, guys. No. I want to see. I want nasi, nasi. Nasi. Tuh. Mang, ambil dong. Dah, ayo sah. Yuk, pepetkan sana. Sini. Pepetkan dulu. Bini. Mie Kore Jena Cumi. Saya tahu deh. Protein. Singkua deh. Sudah nih mak ini. Apa? Kulit ayam. Sudah belum. Fresh from the sea. Sea from the fresh. Jadinya dia tidak overcook, nggak keras.